Saya ngantiangan Desa Madu Dewi Julianti, duwe anak alit kali. Sebelum COVID-19 niki, tiang karir di restoran. Mungkin karena COVID-19 tamu sepi, sebagian pegawai di restoran dirumahkan. Tiang menduwe kurenan, megawe di pariwisata, bagian sopir atau driver, suami tiang nganggur. Nanging jani tiang bersyukur, pemerintah hampun memberikan tiang bantuan BST dengan jumlah uang dana 600.000 tiga kali, selanjutnya 300.000 dua kali. Jinah nika anggen tiang memenuhi kebutuhan sehari-hari yang gon tiang beli bas, beli sayur-sayuran, beli lauk-pauk. Tiang ambil bantuan ke kantor pos dengan syarat nabuk KTP ajak surat panggilan. Syaratnya maksih menggelo-menggelo, cuma ngasih surat panggilan nika, jinah ni langsung cair. Tiang berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, sareng Pak Jokowi, sareng Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jangan nakal, jangan melanggar, ho, ho. Rajin menjaga kebersihan, selalu memakai masker. Ingatlah cuci tanganmu dengan sabun. Saya sebagai TKSK mempunyai tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tugas utama saya sebagai TKSK adalah pendataan PMKS dan PSKS di tingkat kecamatan. Selama pandemi ini, pemerintah telah memberikan bantuan BST dan juga ada program BSP kepada masyarakat miskin yang ada di Nusa Penida. Program BST telah berjalan. Untuk tahap pertama, pemberian bantuan 600.000 per bulan sudah berjalan 3 tahap dan ada perpanjangan masa pemberian bantuan BST yaitu 300.000 per bulan dan sudah berjalan 2 tahap. Harapan kami sebagai pendamping, sebagai TKSK, bagi masyarakat penerima bantuan BST, kami berharap agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini dimaksimalkan oleh penerima. Jumlah penerima BST untuk Kecamatan Nusa Penida sejumlah 1.864 KK. Sedangkan jumlah penerima bantuan sembako di Nusa Penida sebanyak 3.893 KK. Oleh karena hanya tersedia satu kantor pos di Kecamatan Nusa Penida dan untuk melayani 1.800-an KPM, maka kami membuatkan jadwal penyaluran BST ini menjadi beberapa hari. Tujuan dari pelaksanaan pembagian jadwal ini adalah untuk mengikuti himbauan pemerintah, physical distancing, dan untuk memutus penyebaran mata rantai virus corona. Kami bersyukur dengan adanya bantuan dari BST Pos Bantuan Sosial Tunai ini, masyarakat kami terbantu. Adapun jumlah penerima bantuan di desa kami untuk BST Pos itu ada 283 KK. Besarnya bantuan itu sudah bertahap, 600.000 sebanyak 3 kali, 300.000 sebanyak 2 kali. Itu sudah diterima oleh penerimanya. Dengan adanya bantuan ini, perekonomian menjadi tergerak. Di awalnya daya beli masyarakat menurun. Dengan adanya bantuan dari bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial ini, itu menambah daya beli masyarakat. Sehingga secara tidak langsung perekonomian itu sedikit menggeliat. Kami atas nama pemerintah Desa Sakti mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Kementerian Dinas Sosial, Kementerian Sosial beserta jajarannya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kami.